Beginilah kondisi belasan rumah warga Desa Purwosari Kendal, Jawa Tengah yang terkena banjir bandang pada Minggu sore. Dua rumah tak tersisa sama sekali akibat tersapu air. Ternak milik warga juga hilang terseret banjir. Dan dua warga sempat terseret banjir, namun keduanya berhasil diselamatkan. Sekitar 300 warga kini mengungsi di rumah kerabat dan juga masjid-masjid terdekat. Dapur umum pun telah didirikan untuk memenuhi kebutuhan harian warga. Petugas BPBD dan juga relawan masih berjaga untuk mengantisipasi banjir susulan.